Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Alpha Friends Channel. Semoga sahabat-sahabatku semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan bahagia selalu. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe. Yang belum subscribe, bunyikan loncengnya, ting 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 ting. Semoga bisa ngikutin video-video kami selanjutnya. Terima kasih yang sudah selalu ikutin channel kami, semoga barokah. Nah, sahabat-sahabatku semuanya, sekarang saya tunjukkan bunga yang sangat cerah. Ya, bunganya kecil, mungil, dan mungkin kebanyakan sudah tahu ya, bunga ini adalah bunga Doritis. Kami taruh di papan pakis seperti ini ya. Kemudian kita gantung saja. Nah, ini akhirnya mudah ya, bunga ini bisa berbunga secara kontinu atau terus menerus ya. Cukup beri tempat yang mendapatkan apa cahaya, kemudian sinar mataharinya itu cukup ya, maksudnya cahaya itu erosinya bagus. Nah, ini full sun full rain ya, full sun full rain, kehujanan kepanasan nggak apa-apa. Jadi ini yang anggrek Doritis kami taruh di pohon mati, segar sekali. Kami juga punya yang nanti anggrek di pot-pot gitu ya, anggrek Doritisnya. Jadi di sini beranak pinang ya, dan yang ini anggrek biasa sudah keluar spek, ini juga Doritis sudah keluar speknya. Nah, mudah sekali, biarin saja, nggak usah dipupuk. Kalau yang kayak gini sudah bisa berbunga. Nah, sahabat tahu ini yang mengejutkan, ini ada speknya loh ya. Ini, nah, ini anggrek bulan ya, anggrek bulan sudah berbunga, keluar speknya. Jadi seneng ya, ini juga tahan banting, dihujan-hujanin, dipanasin tanpa paranet ya, bisa spek sahabatku. Satu lagi yang selain ini tadi keluar spek-speknya ya. Kalau ini bukan Doritis ya, novelty ya. Kemudian ini yang jumbo-jumbo, yang jumbo-jumbo ini sahabatku luar biasa. Ini bunganya ungu, bunganya ungu, daunnya lebar, segar bugar, full sun full rain. Ini juga keluar. Nah, ini daunnya seperti ini. Ini juga keluar spek di sini. Nah, pokoknya yang jumbo-jumbo ini sudah kena hujan, sehat segar bugar. Dah. Dan ini keluar spek juga ya. Ini keluar spek. Yang ini muntuk-muntuk di sini. Ini sudah ada ya. Ini segar sekali, segar bugar. Jadi kuncinya kalau nanam begini ini utuh ya, utuh, tidak ada masalah. Kuncinya ini sudah keluar spek, maunya ini sudah muntup-muntup di sini. Ini sudah hamil ya, sudah hamil itu sudah, tinggal nunggu aja itu. Tinggal brol gitu aja, mau melahirkan. Itu kelihatan ya. Jadi ini sangat mudah untuk perawatannya. Ya, sesekali kita cuman kasih 3-in-1 itu dalam seminggu sekali ya, karena kesibukan waktunya itu yang sulit. Itu pun kadang lupa ya, cuman
kita juga harus cemprot dengan apa 3-in-1 itu bisa sudah menghilangkan jamur ya, anti jamur, kemudian bisa menumbuhkan akar, bisa juga apa menimbulkan bunga. Nah, ini ada berapa kenop rencananya? Sudah 1 2 3. Ini maunya tangkai ini. Ini tangkai lagi. Jadi dia akan bercabang-cabang nanti. Ini kenop-kenop ya. Kenop-kenop. Nah, ini masih akan tumbuh terus banyak. Kalau yang ini sudah berupa kenop. Ya. Silakan coba untuk nanam di pohon mati. Kalau yang di pot kan kami juga sudah sharing. Yang ini di pohon mati, di pohon hidup juga bisa, lebih bagus ya, karena lembab terus kalau di pohon hidup. Kalau pohon mati kuncinya harus rajin menyiram, kalau tidak waktu hujan begitu. Kalau pohon hidup itu yang ditempelin kan basah ya, itu bedanya. Nah, ini banyak yang keluar dari setiap pohon, keluar spek. Ini juga, yang itu juga, itu. Nah, itu juga. Yang ini hamil mau keluar. Ini gendut sekali, ya, gendut sekali. Itu, yang satunya, yang satunya tadi sudah, ya. Jadi, silahkan Bapak Ibu mencoba menanam bunga di mana saja selera. Yang tidak punya lahan ya biar ditempel-tempel. Nanti saya tunjukkan yang tempel ya, yang tempel-tempel. Begitu sahabat-sahabatku semuanya, happy gardening, happy planting. Coba lihat murah meriah bunga ini, sangat murah meriah ya. Oke. Kalau ini kayaknya warnanya putih ya, ada ungunya kayaknya dikit ya. Saya belum pernah lihat bunganya. Kalau yang sana itu ada sih, kecil ya, ya tidak terlalu besar gitu. Selamat mencoba, selamat menikmati. Jadi ini sehat segar bugar, luar biasa. Semoga berguna apa yang kami sampaikan. Ini speknya sudah ada, itu speknya juga ada. Jadi panen spek kami ya, spek-spek semuanya. Oke, terima kasih. Thank you very much. Syukron kathir. Dan goodbye. Sampai jumpa. See you. Ilaliko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.